Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya, Mas Iran Syah Aditya Arya. Ya, ini hari Rabu tanggal 4 Oktober. Nah, untuk di lintas utara hari ini ada momen KLB uji dinamis kereta panoramik dari Surabaya Pasar Turi tujuan Lamongan. Jadi untuk SF-nya ada 2 kereta eksekutif stainless steel pembangkit sama 2 kereta panoramik. Perkiraan nanti berangkat dari Surabaya Pasar Turi jam 9.20 atau 10 menit di belakangnya KA1 Argo Bromo Anggrek. Oke, jam 9:30 pagi. Ini KLB uji dinamisnya persiapan melintas di Demak. Oke, saya nyebrang dulu. Jam 10 pagi ini saya sudah geser ke daerah Benowo. Ini masih mungkin nunggu ada 1 jaman di sini. Mungkin nanti keretanya lewat sekitar jam 11. Soalnya ini masih nunggu langsiran di stasiun Lamongan untuk arah balik ke Surabayanya. Jam 10.50 ini persiapan yang ada melintas dulu ke A235 kereta api Erlangga dari Surabaya Pasar Turi tujuan Semarang Poncol berlanjut ke Jakarta Pasar Senen. Untuk KLB uji dinamisnya ini kayak baru saja berangkat Lamongan. Jam 10.56 KLB-nya persiapan melintas di Benowo. Kayaknya papasan dengan Erlangga tadi di sekitar Cerme ya.
berarti langsung digeber 100 km per jam LS di Benowo. Kayaknya langsung balik ke Sidotopo ya, untuk kereta panoramik. Oke, ini jam 11:30 siang, masih nunggu KLB-nya berangkat dari Pasar Turi arah ke Sidotopo ya. Ini perkiraan sekitar jam segini nanti kayak berangkat dari Pasar Turi. Jam 1 siang ini ada KLB kirim kereta panoramik dari STT ke BISKU.